Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Tante Meng, Reza, ini kayaknya malah udah upload videonya semalam deh. Malah jadi viral gini loh. Aduh, tapi Lala jadi khawatir sama Mala deh. Gak mungkin nih, Bu Tanti sama Pak Gusti diem aja kalau dia tahu videonya kesebar. Iyalah, kamu benar. Takutnya mereka itu berbuat nekat. Padahal kan kita udah larang Mala tuh buat ngupload kan. Kok malah diupload ya? Aduh lah, tadi juga Tante habis dari sana. Terus warga tuh pada ngamuk. Udah gitu Bu Tanti sama Pak Gusti malah kabur. Aduh, Tante tuh malah makin khawatir deh. Waktu soalnya pernah juga kan mereka tuh datang ke kontrakannya Mala. Dia ancam Mala sama ibunya. Bahkan kontrakannya sampai diacak-acak. Mendingan kalian bantuin Tante deh. Bantu cek ke sana, ke tempatnya Mala. Tante takut terjadi sesuatu, takutnya mereka nekat. Iya, benar Tante. Yaudah, sekarang juga kita cek ke sana yuk. Iya, yaudah kalau gitu Tante kita berdua ke sana dulu ya. Ya udah hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mala ya bener-bener gak ada kapok-kapoknya. Padahal kan kita udah peringatin dia, tapi masih aja upload video itu di media sosial. Kamu jangan diem aja dong, Mas, lakukan sesuatu. Kamu tenang aja. Aku bakalan kasih pelajaran tuh cewek. Pamit dulu ya, ada orderan dari Haji Sulaiman. Aduh Mala, udah malam begini. Tapi kamu benar kan, ngambil orderan dari warkopnya Haji Sulaiman. Kalau dari wartegnya Pak Tanti gak usah. Iya Ibu, lagian dengan berita viral ini gak mungkin lah Mbak Tanti masih jualan. Udah, pokoknya Ibu tenang aja ya. Ya pokoknya, ya gak bakal lah order sampai tengah malam kayak gini. Ya udah, hati-hati di jalan. Yaudah kalau gitu, Mila pamit dulu ya Bu ya. Nyamuk. Waalaikumsalam. Cepet pulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, waalaikumsalam. Lala, Reza. Malanya ada? Lah, dia baru aja pergi. Katanya ambil orderan dari warkopnya Pak Haji Sulaiman. Kenapa wajah kamu jadi cemas begini? Gini Bu, terkait video viral yang Mala upload di media sosial itu, kita tuh takut banget kalau Mala tuh diapa-apain sama Bu Tanti dan Pak Gusti gitu. Ya? Terus gimana dong? Bu takut nanti kalau dia diapa-apain, nak. Ibu tenang dulu aja. Kak Reza, kalau gitu aku telepon Mangrus ya, soalnya tadi dia bilang dia mau ngecek wartegnya Bu Tanti sama Pak Gusti. Dan Kak Reza telepon Teh Cupi, siapa tahu Mala masih di sana, ya? Bilang Mala udah nyampe sana apa, udah sama dia apa belum? Oke, siap. Tanyain aja. Tolong. Halo, Bang Daus? Bang, abang gimana? Udah sampai wartegnya? Udah ketemu Bu Tanti atau Pak Gusti belum? Yaudah Bang, kalau kayak gitu kabarin secepatnya ya. Makasih. Oh, oke, makasih Bang Cupi. Lah, gimana? Kak Cupi bilang kalau Mala itu udah ngambil pesanannya dan sekarang dia udah gak ada lagi sana. Ya Allah, jadi gimana? Jadi gimana, nak? Bu, ibu jangan khawatir dulu, pokoknya tenang dulu. Mendingan ibu nungguin Malanya di dalam rumah aja. Nanti kalau di jalan kita berdua ketemu sama Mala, kita bilang Mala suruh cepat pulang. Ibu tunggu di dalam ya. Ya Allah, Mala, mudah-mudahan kamu cepat pulang ya, nak. Waalaikumsalam. Itu malam-malam gini masih nyider aja malah. Iya Pak Ustadz, mau ngantar pesan kopi. Tapi kayaknya kuota yang terminal malah habis deh. Malah harus telepon pelanggannya deh kalau gitu. Gini aja, kalau memang kuota yang teh habis, pakai aja handphone aneh buat nelfon dia. Iya, baik. Makasih Pak Ustadz. Iya. Bu, kuota internet saya habis. Ini patokan alamatnya di mana Ibu ya? Oh, dari pos ronda pertigaan lurus aja sampai mentok.
Allah apa deket bangunan yang baru jadi itu, Bu? Oh, oke, baik. Saya segera ke sana. Ya, makasih, Bu. Udah, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Malah. Iya. Ente mau ngirim ke sono. Emang siapa yang pesan? Kalau di aplikasi sih namanya Bu Titu, Pak Ustadz. Ya udah deh, kalau gitu malah lanjut dulu ya, Pak Ustadz, ya. Iya, iya. Hati-hati ya. Iya, Pak Ustadz, siap. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kayaknya akan terjadi sesuatu. Ah, tapi itu perasaan aneh aja. Akhirnya malah masuk perangkap kita, Mas. Aduh, masa ini sih tempatnya? Alamatnya di sini bener nggak sih? Assalamualaikum. Permisi. Saya, Bu, mau ngantar pesanan. Permisi. Bu. Bu Titu. Thank you.